Halo guys, assalamualaikum. Mau tau apa saya buat? Apa yang saya sedia? Mau balik Sabah? Masa COVID nih? Tengok video ini. Swipe up. Assalamualaikum guys. Saya Fahad Abdullah. Dalam 2-3 minggu ni aku nampak macam banyak orang bertanya di pasal macam orang balik Sabah. Aku pun sudah mau balik Sabah. Aku baca dekat Facebook, sosial media yang lain lah. So, kebetulan aku lusa mau balik Sabah. So, aku akan record lah. Aku akan rakam apa yang aku buat, apa yang semualah apa yang aku sedia untuk mau balik Sabah. Okay, first aku buat buat surat tunjuk sebab. Dia nak kisah daripada majikan ke, daripada siapa-siapa kan. Yang penting kau dapat tunjuk sebab kenapa kau perlu atau mesti balik Sabah untuk kerja ke apa semua kan. Itu satu. Lepas tu kedua, kau mesti sudah booking tiket. Sebab tu booking tiket kau kena tunjuk dekat balai nanti. And satu lagi kau kena, sorry. So aku buat swab test sekarang sebab lusa aku terbang sudah. So apa? Swab test punya result tu dia tahan dalam 3 hari je. So kena buat 3 hari dalam tempoh 3 hari sebelum terbang. Lori, ada lori. Okay, sama yang tadi, kena 3 hari sebelum terbang baru buat swab test. Sebab kalau buat swab test awal, dia result tu tak valid sudah waktu pergi port. So buat swab test ni, tengok pergi cari klinik berdekatan dengan tempat kamu. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi dekat aku sini aku ambil yang 120. Dia punya result keluar dalam 15 minit macam tu. So, aku malas menunggu, aku ambil yang tu RM120, ada RM70, ada RM60 lah. So, hari ini aku buat swab test, jom kita tengok. Macam mana? Swab testnya aku pun tak pernah swab test sebelum ni. So, ya, yeah, jom. Okay, itu grab kita. Jom kita sampai. Wanza putih. Hello boss. Hey, good morning. Good morning. Bisnes ada okey ke angka? Ha? Bisnes ada okey ke? Tak boleh lah. Tak boleh ya. Sekarang job kurang, driver banyak. Oh. Ya. Hanya driver. Saya 2 jam ah baru dapat 1 job. 2 jam. Oh, 1 hari paling sikit berapa job ah dapat? Tak tentulah ni. Tengok kalau you dapat 1 job, dia itu fees tinggi ah, okeylah. Oh. Kalau pergi jauh meh okey sikitlah. Oh, pergi jauh okey ah. Ha, macam kalau you dapat itu lebih RM10 punya. Satu hari pun okay tak boleh dapat 100 lah. Saya tu bukan bersih lagi yo. Lagi mau tolak minyak, tolak komisen. Iyalah. Okay, so sekarang aku sudah sampai dekat klinik anda sedang. Aku ni sekejap. Yup, tu dia. Di belakang aku. So, dia, aku punya appointment 8:30, so kena tunggulah. Aku sampai 10 minit awal. Dia baru tengah setup. Tu. Klinik anda sedang. Dia tengah setup lagi. Ini tempat swab test dekat luar ya. Tak boleh masuk dalam. Ok,
Okay, so itu area Serdang. Nah, sini kalau kamu tak kisah mau keluar duit lebih sikit, bolehlah 120 RTK antigen. Dia ambil masa dalam 15 minit. Okay. Thousand years later. Sini selama 5 saat, lepas tu bawa keluar lah. Okay? Dan situ saya akan buat di sini selama 15 minit. Maksudnya kamu kena tunggu di sini lah 15 minit. Oh, 15 minit. Ya, pasal tu kami kasi tahu lah. Kalau negatif, kami bagi report saja. Oh. Kalau pun hari ni tidak lah. Kalau positif, saya akan berkata. Oh, ini je lah. Ya, ini je lah. Ya, ini gilung ke? Yang mudah tu lah. Pedas juga. Iya. Tapi tidak sakit kan? Nah, tidak sakit. Cuma dia pedas-pedas. Okay guys, kita sudah dapat result and dapat hadiah. Dalamnya ada receipt, result dengan sanitizer. Thank you. So sekarang misi kita, sekarang tunggu Grab lah. Misi kita, kita mau pergi balai polis minta lepasan kan. Tapi kita pergi apa dulu? Kita pergi kopi dulu, kopi dulu surat-surat semua, semua dokumen. Okay. Hello. Okay, kita sudah sampai. Sekarang ni mau pergi balai. Surat sudah kopi. Swab test sudah kopi. Tiket pun sudah kopi. So tinggal pergi balai untuk minta pelepasan ya. So kita masuk ke depan. Oh, ramai. So kita pergi sini. Balai polis Serdang. Ramai. Baris. Okay guys, sampai balik kita akan disuruh isi borang ni. Okay, kita isi dulu. Okay guys, aku dari balai tadi. Tapi yang borang ni, yang diisi tadi, dia suruh kopi lagi. So, tadi aku dah sebelum aku datang sudah kopi yang dokumen-dokumen yang swab test apa semua tu kan. Tapi yang ni pun kena kopi. Gerak lagi. Kita kopi dulu, lepas tu kita pada balik. So, aku rasa kamu apa? Kamu jangan putus state dulu. Jangan lu kopi dokumen, bawa dulu sana. Nanti dia sudah bagi ni orang, isi ni orang, baru kopi satu kali. Senang. Aku dua kali. Jalan. Pergi. Kopi. Okay. Aku macam penat, jadi aku rehat dulu sekejap. Panas juga luar, doi. Entah lah, aku jumpa apa kedai kopi photo state. Kopi lah.
Terlalu. Aku minum siapa sparkling. Okay. Aku sudah kopi apa nih? Sudah kopi balik swab test, semua kasih double. Lepas tu kopi tu borang daripada balai. Sekarang aku undang dia pergi balai. Mau hantar balik salinan. So lepas ni dah jalan sudah ni. Harap-haraplah. Okey. Ke balai. Jom. Kopi dulu atau pada sini sekali dengan ni. Sudah ya. Okay, terima kasih. Okay guys, aku sudah siap. So test sudah, apa lagi, tiket sudah, surat kebenaran sudah, surat pelepasan polis pun sudah. So tinggal terbang. Sudah terbang. Hari ini aku tidur dulu. Lihat dulu, okey. Nanti aku sambung dekat airport. Bukan dekat airport. Nak gerak pergi airport aku sambung. Okey. Setakat ini sini dulu. Okay, bye. Assalamualaikum.